bagian daging babi saat ini, kerama yang mendapatkan adalah kerama Arab. Yaitu kerama Arab yang ada sebesar 1,200 kerama. Nah, kalau kita rata-ratakan di situ, daging babi yang kita bagikan, yang awalnya cuma 4,500 ton, 4,500 kilo, sekarang sudah meningkat ke 7,150 kilo. Ya, dengan bagian kerama yang mendapatkan ini adalah sebesar 2,300 orang kerama. Nah, sehingga mereka ada yang barangkali sebagai pengepul mendapatkan pembagian ini. Nah, produk ini justru bisa berpengaruh kepada produk-produk yang lain yang terkait dengan DLPD. Nah, produk ini masuk dari bagian si padat, karena dengan saldo minimal 200.000 mereka juga bisa mengikuti ngaben gratis. Demikian juga mendapat santunan apabila meninggal dan sumbangan-sumbangan ke dadia. Nah, kalau kita sebut dalam kaitan ini dalam prarem, ini yang disebut dengan manfaat yang bisa diberikan dalam kaitan dengan yang semangat daripada prarem itu adalah seperti visinya tadi, sehat, kuat, tangguh, bermanfaat untuk mewujudkan panca kerta. Ya. Dan kesempatan yang baik pula kami atas nama pengurus, karyawan dan seluruh prajuru adat Kedonganan dan masyarakat adat Kedonganan mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga ide yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Dan kita selalu siap menghadapi segala rintangan tantangan yang kita hadapi ke depan. Acara ini buat kami masyarakat luar biasa, yang mana acara ini telah berjalan dari tahun ke tahun, utama sekali pada saat menjelang Hari Raya Galungan, utama sekali hari penampahan galungan. Tentu harapan ke depan hal ini mesti berjalan terus, bisa berlanjut. Nah, ini merupakan program LPD yang dari tahun ke tahun telah berjalan dengan baik, yang mana hal ini tentu untuk masyarakat Kedonganan dari Suang-Suang Banjar tentu senang, dan sekaligus kegiatan ini menjadi sebuah daya tarik sebagai langkah promosi buat LPD, begitu juga masyarakat. Yang mana masyarakat menyadari bahwa LPD ini adalah duit masyarakat, tentu akan kembali ke masyarakat. Nah, sehingga harapannya ke depan adalah bagaimana LPD tetap lebih maju, lebih berkembang, dan tentu hal-hal ini bisa berjalan terus di masyarakat. Oke, semua Astunggara, kita sangat bersyukur sekali karena setiap 6 bulan di mana saat penampahan galungan dari LPD telah memberikan warganya pembagian daging babi dan uang bumbu sebesar 50.000. Kita selaku warga masyarakat Desa Adat Kedonganan sangat berterima kasih sekali atas apa yang telah diberikan oleh LPD dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan.